بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا والمسلمين ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه بالدارين آمين. الحديث السادس والثلاثون حديث yang ke-36. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Kanjeng Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasah, barang siapa menghilangkan, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan kesusahan atau kesempitan atau kemelaratan, barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan kesusahan, min kurabid dunia, dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu, maka akan menghilangkan Allah, anhu, dari man, kurbatan kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man yassara, barang siapa memudahkan, maksudnya memberi keringanan, memudahkan, memberikan keringanan, ala mu'sirin, atas orang yang kesusahan, maksudnya orang yang kesusahan untuk membayar hutang, sudah tiba waktunya untuk membayar, tapi dia itu memberikan keringanan, maksudnya memberi penundaan. Oh ya, tidak apa-apa, mungkin sebulan lagi, diberi jangka waktu tambahan, diberi kemudahan. Barang siapa memberikan kemudahan, ala mu'sirin, atas orang yang kesusahan, maksudnya kesusahan membayar hutang, yassarallahu, maka akan memudahkan Allah, alaihi, atas man, fid dunia, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa menutupi, maksudnya menutupi aib, musliman, seorang muslim, kepada seorang muslim, barang siapa menutupi aibnya seorang muslim, satarahu Allahu, maka akan menutupi hu kepada man, Allahu Allah, fid dunia wal akhirah, barang siapa menutupi aibnya seorang muslim di dunia. Jadi apa, aibnya itu tidak disebarluaskan, maka pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu, adapun Allah, fi aunil abdi, adalah berada di dalam di dalam memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, berada di dalam usaha menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa menempuh jalan, yaltamisu,
yang mencari man itu fihi di dalam tariq, ilman akan ilmu. Barang siapa menempuh suatu jalan, suatu upaya, suatu metode untuk memperoleh ilmu, sahhalallahu, maka akan memudahkan Allah lahu kepada man tariqan, suatu jalan, ilal jannati, menuju surga. Wa ma jatama'a qaumun, dan tidak berkumpul qaumun, suatu kaum, fi baitin, berkumpul di dalam sebuah rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Tidaklah seorang kaum itu berkumpul di suatu masjid, yaitu rumah Allah. Yatluna, mereka membaca kitab Allah, terhadap kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Wa yatadarasuna, dan saling mudarasa, saling saling belajar, saling mengkoreksi bacaannya dan sebagainya. Wa yatadarasuna, dan mereka saling bertadarus, hu akan Al-Qur'an, bainahum, di antara mereka, illa nazalat, kecuali akan turun alaihim, atas mereka, as-sakinatu, ketenangan, wa washyat, dan akan menyelimuti hum kepada mereka, ar-rahmatu, rahmat Allah, wa haffat, dan mengelilingi, mengerumuni hum kepada mereka, al-malaikatu, para malaikat, wa zakarahumullahu, dan menyebutkan kepada mereka Allahu Allah, fiman indahu, fiman, kepada orang-orang, indahu, yang berada di sisi Allah. Dan Allah menyebutkan mereka kepada orang-orang yang berada di sisi Allah. Wa man abta'ah, dan barang siapa memperlambat, bihi pada man, barang siapa memperlambat, bihi pada man, amaluhu, amalnya man, lam yusri, maka tidak akan mempercepat, bihi kepada man, nasabuhu, nasabnya. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Ini hadis yang sangat luar biasa, dan tidak akan ditemukan orang hebat di dunia ini yang mengucapkan kata-kata hebat yang seperti ini. Tidak akan ditemukan di dalam kata-katanya para filsuf atau para pemikir besar atau orang-orang hebat di dunia, tapi ini muncul dari samudra ilmunya Rasulullah. Kata-kata yang sangat indah dan memicu kepedulian seorang muslim kepada sesamanya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa menghilangkan mannafasaan mukmin kurbatan, barang siapa menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Setiap orang memiliki kesusahan. Setiap orang itu memiliki kesusahan di dunia, maka
ketika menemukan orang yang sedang mengalami kesusahan, maka apa seakan-akan kita memandang bahwa itu adalah kesusahannya kita nanti di akhir, sehingga menghilangkan kesusahan kita sendiri ialah dengan menghilangkan kesusahan kita sendiri di akhirat nanti. Caranya ya dengan mengupayakan atau berjuang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia. Sehingga yang muncul adalah kepedulian yang sejati, bukan kepedulian yang apa yang dilandasi oleh kepentingan sesaat atau kepedulian yang dilandasi oleh kepentingan politik atau kepentingan sesaat yang lain. Tapi apabila menghayati hadis ini, maka pandangan seorang mukmin atau cara pandang seorang mukmin ketika melihat orang lain itu mengalami kesusahan adalah dia memandang bahwa itu adalah peluang untuk menghilangkan kesusahan dirinya sendiri di akhirat, yaitu dengan cara mengupayakan atau berperan serta di dalam mengupayakan hilangnya kesusahan kepada orang-orang lain. Dan barang siapa wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan kepada orang yang sedang kesusahan, memudahkan maksudnya secara khusus di dalam membayar hutang, ada orang yang berhutang kepada kita, sudah sampai waktunya untuk membayar, lalu kita tidak berhutangan besi dengan tetap memaksanya, padahal dia itu sedang sangat kesulitan. Tapi dengan meringankan, dengan memberikan penangguhan membayar hutang, diberi jangka waktu yang tambahan, maka itu adalah peluang bahwa kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah sendiri yang akan memudahkan kesusahan kita. Jadi apa yang dipandang itu adalah Allah yang akan memudahkan kita, Allah yang akan menghilangkan kesusahan kita. Itu sangat luar biasa ketika kita apa mengalami kemudahan, dipandang sebagai itu adalah tindakan Allah kepada kita sebagai balasan atas upaya kita membantu orang lain. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim di dunia, maka Allah sendiri yang akan turun tangan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau aib kita di dunia itu misalnya tersingkap, jangan dipandang sebagai sesuatu yang tersingkap begitu saja, tapi dipandang bahwa Allah sudah tidak menutupi aib kita, bahwa Allah telah menyingkap aib kita, dan itu menimbulkan malu yang luar biasa, karena Allah sendiri yang menyingkap, bukan sekedar ya urusan dari manusia kepada manusia, tapi pandangannya adalah memandang yang dipandang itu adalah Allah yang sedang menyingkap aib kita, dan betapa kita itu sangat terhina. Seandainya yang menyingkap aib kita itu adalah sesama makhluk, mungkin tidak seberapa tekanannya.
tapi juga karena menurut hadis ini bahwa Allah sendiri yang akan menutupi aib kita kalau kita menutupi aibnya orang lain, maka itu adalah nilai yang lebih karena Allah sendiri. Demikian juga sebaliknya, Allah sendiri yang menyingkap aib kita. Sehingga pandangan kita bukan benci kepada orang yang menyingkap aib kita, tapi merasa bersalah kepada Allah, karena berarti Allah tidak menutupi aib kita dan menjadi seakan-akan hubungan antara kita dengan Allah. Walaupun yang menyingkap aib itu secara zahir adalah sesama manusia. Dan Allah senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah itu ada di dalam pertolongan Allah kepada kita itu ada di dalam pertolongan kita kepada orang lain. Kalau kita mau mencari pertolongan Allah kepada kita, maka carilah di dalam pertolongan kita kepada orang lain. Dan barang siapa mencari ilmu, berupaya mencari ilmu, mencari metode untuk memperoleh ilmu, barang siapa mencari ilmu, menempuh jalan, cara, metode, dan sarana untuk memperoleh ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah kepada kita jalan ke surga. Jadi kalau kita itu bingung mana jalan menuju surga, maka sebenarnya jalan menuju surga itu adalah jalan mencari ilmu. Karena tanpa ilmu, bahkan kebaikan kita masih diragukan sebagai sebuah kebaikan. Tanpa ilmu, bahkan kebaikan kita itu kita ragukan sendiri sebagai sebuah kebaikan. Karena kebaikan kita hanya sekedar untung-untungan. Karena tidak berdasarkan ilmu. Dan apabila ada sekelompok orang berkumpul di suatu masjid membaca Al-Quran lalu saling bertadarus, saling mempelajari Al-Quran, mungkin bacaannya, mungkin juga maknanya, saling mempelajari Al-Quran, maka pasti turun kepada mereka itu rasa tenang, rasa damai, dan akan diselimuti oleh rahmat Allah. Diselimuti oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan saking Allah itu membanggakan orang yang sedang tadarus Al-Quran, saking membanggakannya, Allah itu sampai menyebut-nyebut orang yang tadarus itu kepada para malaikat yang ada di sisi Allah, atau kepada ruhnya orang-orang saleh yang ada di sisi Allah. Sehingga mereka pun tahu, kan tadi diberitahukan oleh Allah, sekelompok orang di sana, di masjid sana, itu sedang bertadarus Al-Quran. Maka para malaikat atau orang-orang yang berada di sisi Allah itu pun tahu orang-orang yang sedang bertadarus karena diberitahukan oleh Allah dengan nada membanggakan. Dengan saking senangnya, saking ridhonya Allah, sampai diungkapkan kepada orang-orang atau para malaikat atau rohnya orang-orang saleh yang berada di sisi. Dan yang terakhir, sabda Nabi ini, man abata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu.
apabila amal perbuatan seseorang itu memperlambatnya dari dekat kepada Allah, memperlambat untuk menjadi orang baik dalam pandangan Allah. Kalau amalnya itu memperlambat seseorang, maka nasabnya tidak mungkin mempercepatnya. Maksudnya, tetaplah orang itu yang dinilai adalah amal. Cepat lambatnya seseorang itu dekat dengan Allah, atau cepat lambatnya seseorang itu mencapai taraf sebagai orang yang baik dalam pandangan Allah. Cepat lambatnya itu adalah ditentukan oleh amalnya, bukan ditentukan oleh nasab. Jadi tidak bisa membangga-banggakan leluhur, karena itu tidak akan bermanfaat, mempercepat kita. Tidak akan bermanfaat mempercepat kita menjadi orang dekat kepada Allah. Tapi amal kita sendirilah yang akan mempercepat. Kalau amalnya tidak bisa mempercepat, maka nasabnya tidak apa? Kalau amalnya itu memperlambat seseorang, maka nasabnya itu tidak akan mempercepat. Anggaplah misalnya urusan dunia saja. Orang yang bapaknya itu kaya, tapi anaknya itu, dia itu memperlambat usahanya itu, diperlambat hingga akhirnya kekayaannya itu habis-habis. Tidak bisa nasabnya, status dia sebagai anaknya bapaknya itu bisa mempercepat kekayaannya. Tapi usahanya itu, ketelatenannya itu, atau kreativitasnya itu yang mempercepat. Yang mempercepat. Jadi amalnya yang mempercepat, bukan statusnya sebagai keturunannya sih. Ini sebuah hadis yang luar biasa dari Rasulullah yang yang mungkin tidak pernah ada bahkan pemikir besar pun atau filosof besar pun yang mengatakan kata-kata yang singkat tapi luar biasa hikmahnya dan kandungan apa ya, pencerahannya. Allahu a'lam. Al-hadithu sabi' wa salasun. Hadis yang ke-37. An Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam sesuatu, yarwi, yang meriwayatkan Rasulullah, hi akan ma, an rabbihi, dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Qala, berfirman Allah, ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah, berfirman Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah, katabah, menuliskan Allah, al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was-sayyiati, dan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan. Summa bayyana, kemudian menjelaskan Allah zalika, hal tersebut. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, lalu Allah menerangkan itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa berhasrat atau berkeinginan, bihasanatin, akan suatu kebaikan, barang siapa berkeinginan di dalam hati, berhasrat di dalam hati
melakukan sebuah kebaikan. Masih belum dilaksanakan ini, masih berhasrat di dalam hati. Masih berkemauan di dalam hati mengerjakan suatu kebaikan. Falam ya'malha, lalu dia tidak berbuat, ha akan hasanah. Barang siapa berkeinginan di dalam hatinya berbuat baik dan dia itu tidak melaksanakannya, tidak mewujudkan dalam tindakan, katabahallahu indahu, maka menuliskan ha akan hasanah Allah indahu, di sisinya Allah menulisnya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Barang siapa berkeinginan saja, berkemauan saja di dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, lalu dia tidak mewujudkannya di dalam tindakan, belum melaksanakan kebaikan itu, hanya sebatas keinginan saja, maka itu pun sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma bihadan, apabila berkeinginan atau berhasrat man biha terhadap hasanah, fa'amilaha, lalu berbuat man itu atau mengerjakan man itu ha akan hasanah, katabahallahu, maka menuliskan Allah ha akan hasanah, menuliskan ha akan hasanah Allah indahu, di sisinya, asyru hasanatin, sebanyak 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, hingga 700 kali lipat, ila adhafin katsiratin, hingga berlipat-lipat yang banyak tak terhingga. Apabila keinginan itu, keinginan berbuat baik itu benar-benar diwujudkan, benar-benar dilaksanakan, maka itu dicatat oleh Allah minimal 10 kebaikan, hingga berlipat-lipat, 700 kali lipat, hingga masih terbuka, berlipat-lipat banyak yang tidak terkira. Tergantung apa manfaatnya kebaikan itu, atau lestarinya kebaikan itu, atau sempurnanya atau ikhlasnya kebaikan itu, dan lain sebagainya, atau menjalarnya kebaikan itu kepada apa sebanyak mungkin manusia, itu apa menjadi berlipat-lipat hingga banyaknya itu tidak ada batasnya. Ini kemurahan Allah dan rahmat Allah yang sangat nyata. Wa in hamma bi sayyi'atin, sebaliknya, dan apabila berhasrat atau berkeinginan man bi sayyi'atin, akan kejelekan, falam ya'malha, lalu tidak berbuat man itu ha akan sayyi'ah, kataba, maka menuliskan ha akan sayyi'ah Allah indahu, di sisinya, hasanatan kamilat, akan kebaikan yang sempurna. Apabila sebaliknya, apabila seorang itu berhasrat, berkemauan di dalam hatinya berbuat kejelekan, lalu tidak dilaksanakan itu, hanya sekedar kemauan di dalam hati, lalu tidak dilaksanakan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan apabila berhasrat man atau berkeinginan man biha, dengan sayyi'ah, fa'amilaha, lalu mengerjakan man ha akan sayyi'ah
Kataba maka menuliskan ha kepada sayyi'ah. Allahu Allah sayyi'atan wahidatan. Maka Allah mencatatkan satu kejelekan. Apabila seseorang itu berhasrat, berkemauan melakukan kejelekan, berhasrat di dalam hatinya, berkemauan di dalam hatinya, berencana di dalam hatinya, lalu benar-benar dilaksanakan kejelekan itu, itu dicatat satu kejelekan. Sayyatan wahidatan bihadhil hurufi, bihadhil hurufi, dengan huruf-huruf ini. Fanzur maka ini sampai di sayyatan wahidatan ini, sampai di sini itu sudah selesai hadisnya. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihi. Lalu lanjutannya ini adalah komentarnya Imam Nawawi. Fanzur maka renungkanlah ya akhi wahai saudara, wahai saudaraku. Waffaqanallahu wa iyyaka. Semoga memberi taufik kepada kami Allahu Allah wa iyyaka, dan kepadamu memberi taufik ila azimi lutfillahi, kepada besarnya kelembutan Allah. Wa ta'ammal hadhil alfaz, dan renungkanlah lafaz-lafaz ini, maksudnya kata-kata yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini. Wa qawluhu 'indahu, adapun firman Allah itu atau sabda Nabi. Wa qawluhu, adapun sabdanya Nabi di dalam hadis tadi itu, 'indahu, lafaz 'indahu, di sisinya. Isyaratun ilal i'tina'i biha. Adalah sebuah isyarat ilal i'tina'i, terhadap perhatiannya Allah biha, terhadap kebaikan itu. Jadi kata Allah indahu, masih diberi kata-kata indahu. Kata-kata indahu itu katanya Imam Nawawi itu menunjukkan kepedulian Allah kepada kita, sampai dicatatkan di sisinya. Kita yang tidak, yang sangat kecil dan tidak bagaikan debu ini, diberi perhatian yang besar seperti itu oleh Allah. Wa qawluhu kamilatan, adapun sabdanya Nabi di dalam hadis tadi itu, lafaz kamilatan, hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Kamil, lafaz kamilatan itu litakidi, adalah untuk mengokohkan atau mentaukidkan. Selain untuk taukid, itu untuk taukid, wasiddatil i'tina'i biha, dan sangat perhatiannya Allah biha, terhadap kebaikan itu. Maksudnya akan di dalam hadis tadi itu fi sayyi'ati, mengenai kejelekan, allati hamma biha, yang berkeinginan man itu biha, terhadap sayyi'ah. Summa tarakaha, kemudian meninggalkan man itu ha kepada sayyi'ah, mengucapkan katabahallahu, menuliskan ha kepada sayyi'ah Allahu Allah, indahu, di sisi Allah, menuliskan hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Fa'akkadaha, lalu mentaukidkan atau mentaukidkan atau mengokohkan Allah itu ha akan hasanah, bikamilatin, dengan lafaz kamil, hasanatan kamil. Itu orang yang berkeinginan berbuat jelek itu, tapi dia tidak melakukannya, itu dicatat oleh Allah hasanatan kam. Wa in amilaha, dan apabila berbuat man itu hal kepada sayyi'ah, katabaha, maka
menuliskan Allah kepada saya sayyatan wahidatan, satu kejelekan. Fa'akada, maka mentaukidkan Allah taklilaha, sedikitnya kejelekan itu, biwahidatin, dengan lafad wahid. Itu diberi ungkapan bahwa tentang sedikitnya kejelekan yang ditulis diungkapkan dengan wahid, satu kejelekan. Walam yu'akidha, dan tidak menguatkan Allah kepada sayyi'ah itu bikamilatin, dengan lafaz kamilah, bukan kata baha sayyatan kamilah, bukan, tapi di menggunakan ungkapan sayyatan wahid. Jadi orang yang mengerti, orang yang merenungi kata-kata itu tahu perhatiannya Allah dan kasih sayangnya Allah kepada manusia. Falillahil hamdu, maka bagi Allah lah segala puji, wal minnatu, dan kenikmatan. Subhanahu maha suci Allah, la nuhsi, kami tidak dapat menghitung, kami tidak dapat menghitung sanaan pujian alaihi kepadanya. Kami tidak dapat mengungkapkan pujian yang pantas kepadanya. Selalu saja pujian kita itu kecil untuk menggambarkan karunia Allah yang sangat besar. Wabillahi taufik, dan dengan pertolongan Allah lah at-taufiku. Taufik. Wallahu a'lam. الفاتحة.